Nabi pernah mengatakan, "Idza dhahara al-ma'asi fi ummati, ammahum Allah bi'adzabin min Bila mana kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, maka Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah radhiyallahu anha langsung terkejut dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang saleh di tengah-tengah mereka?" Kata Nabi, "Orang-orang saleh itu pernah akan terkena." Dikejar terus oleh Ummu Salamah. Lalu bagaimana nasib mereka? Kata Nabi, orang-orang soleh itu akan terkena juga dampak dari azab itu. Namun mereka akan diampuni dan dirahmati oleh Allah Taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, jadilah minimal orang-orang yang soleh di tengah masyarakat ini supaya kita tetap menegakkan kebenaran dan al-haq sekalipun tidak populer di kalangan orang-orang sekeliling kita. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, Wa hasuna ulaika rafiqa kata Allah Taala. Mereka inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah. Kalangan as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Nah, yang manapun golongan yang kita harapkan kepada Allah kita masuk ke dalamnya, perlu disadari. bahwa mereka semua ini digambarkan sebagai alladzina anama Orang alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Dan apa yang menjadi ciri khas dari mereka semua ini? Bukan saja yang tiga kelompok ini dengan nabi-nabi sekalian. Ciri khasnya disebutkan di awal surat An-Nisa ayat 69. Wa rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, itu kuncinya, Pak. Jadi Orang dikatakan di atas Siratul Mustaqim bila mana orang itu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience, ya prioritas ketaatan yang paling utama. Kalau ini sudah berada dalam kehidupan kita pak, berarti mudah-mudahan kita termasuk di atas Siratul Mustaqim. Tapi kalau masih ada pihak lain yang lebih kita taati selain daripada Allah dan Rasulnya, kita patut khawatir. Jangan-jangan kita cuma meminta kepada Allah jalan yang lurus Tetapi selama ini kita tidak berada di atas jalan yang lurus Dan apa maknanya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience Maknanya adalah orang seperti ini tidak akan mendahului Tidak akan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Ini di atas segala-galanya Dan perlu diingat dan ini yang paling berat Pak kalau seorang pribadi muslim dikatakan di atas siratul mustaqim, cirinya demikian. Maka, sebuah masyarakat Muslim pun demikian, bukan masyarakat Muslim namanya, bila mana mereka punya hal-hal lain selain Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupannya. <Sess>